sok-sok baca. Bacanya menu makanan. Oke, kuy, kembali lagi di vlognya Marcel dan Desi. Dan hari ini Desi akan pegang kamera. Kuy. Tapi hari ini kuy akan bermain sama Misha. What's up? Jadi hari ini kita akan prank lagi, prank Abar ya, Abar. Anak kembar ya. Ayo. Jadi hari ini kita pranknya ke drive thru. Misha akan masuk duluan dan di belakangnya ada dua. Ada gua. Apakah yang melayani kita kalau itu adalah Misha, itu adalah Marcel atau emang ya? Cuma orang yang mirip aja berdua gitu. Nah kebetulan hari ini kita disiapin dua mobil tek-tek. Dan kita langsung pergi ke drive-thru pertama. Lu yang di depan, gue yang di belakang. Lu yang masuk duluan abis itu baru lu ya? Lu yang masuk duluan abis itu baru gua. Terus mereka kalau bakal dapet hadiah kalau mereka bisa kenali? Banyak doa dari kita doa. Sama dari kui-kui, sahabat-sahabat kui. Dan hari ini kita sudah siapkan baju-bajunya, kita udah sama. Ini baju istri saya, Banion. Yeay! At Banion ID. Ini topi juga kita waktu prank pertama pakai topi ini juga. Ini M, Misha. Ini M, Marsha. Kenapa lu namanya cewek? Kenapa lu jadi Misha, gue jadi Marsha? Iya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Fit, coba dulu yang masuk. Wah, udah. Oh ya, udah. Dah, kuy. Sampai. Oke, kuy, sekarang kita lagi mau coba install dulu. Oke, kuy, hari ini aku jadi kameramennya mereka berdua. Semoga pranknya sukses, semoga mereka notice bahwa dua orang yang berbeda dalam dua mobil yang berbeda, oke? Kita lihat nanti gimana. Sekarang udah mulai. Ini akan menjadi drive tour pertama gua. Kita lihat apakah mereka bisa kenalin kalau gua sama Marcel kira kembar. Mereka bisa kenalin. Feeling gua sih mereka bakal kenalin secara beda banget sekarang. Oke. Gua yang pertama masuk duluan. Terlihat apakah akan mereka kenalin? Tidak. Pakai dia. Oke, ini udah jalan. Gue juga udah siap pakai topi. Yuk, mari. Misha udah duluan di depan. Selamat sore, kita tanpa segala minta double cheeseburger sama McNugget dong, yang sinam. Di paket atau ala kart? Ala kart aja deh, gak apa-apa. Ala kart aja? Iya. Paketnya mbak, mas? Dulunya paket ya? Iya, enggak, paketnya aja yang double cheeseburgernya aja. McNuggetnya gak usah, McNuggetnya biasa. McNuggetnya ala kart ya? Iya, McNuggetnya ala kart yang sinam ya. Untuk paket double cheese kan tamu info di atas ya? Gak usah, biasa aja. Biasa aja, minumnya cola ya? Iya. Selamat sore, sudah sempat paket itu ya. Sore, saya mau pesan. Silakan, silakan. Paket double cheeseburger, satu. Kentang minimal diperbesar ya? Nggak perlu. Iya. Sama McNugget deh. McNugget? Iya. Sini dulu ya? Bukan di situ? Ambil di situ. Ya. Oke. Sip. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Dari 74.000. Oh. 74.000 ya? Ya? Oh iya benar ya. Ya. Katanya pakai ke depan ya. Kenapa? Oh, nggak tahu sih. Nggak tahu itu siapa. Kenapa emangnya? Sama mukanya. Oh, mukanya sama. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak, kembaliannya dari gue mau apa lagi? Iya, oke. Terima kasih. Nggak tadi siapa? Kak Marcel, apa kami sekarang? Ya, itu Kak Marcel. Iya, oke. Iya,
Ya, udah semua ya? Masih. Selamat sore. Sore. Ininya dengan Kakak Pala ya? Iya. Kata bagi sama naga di sinang ya. Ya, terima kasih. Oke, okay. Langsung apa nih, Mi? Langsung aja yuk. Langsung aja. Kita lihat. Mereka akan bisa kenalin gak ya kalau kita kembar? Feeling gue sih kaget dikit doang. Cuman ya gak tau juga ya. Kita pakai baju sama, pakai topinya sama. Lebih dari demi istri gue belum. Sedih. Oke, kita lihat dah. Gue mau ke mobil Misha dulu. Kita lihat yang di mobil Misha. Yuk, kita mulai. Ini drive-thru yang kedua. Jadi ini prank-nya juga kita tidak merugikan siapa-siapa. Kadang cuma pengen tahu apakah ada orang yang bisa bedain Misha, ada orang nggak yang bisa bedain Marcel. Kalau langsung secepat itu gitu, sekilas itu dia ada yang nge-nggak gitu. Sekarang drive thru yang kedua. Tadi yang pertama katanya Marcel dia sedikit kayak, kok tadi bukannya yang di belakang ya? Tapi dia bisa kenalin. Jadi semoga yang kedua kita bisa lebih membingungkan mereka. Mereka mereka tahu kita kembar apa enggak. Cuaca sudah sedikit cakung, mendukung. Itu juga kayak enaknya bi chicken and rice with cheese, aduh. Kang Marcel gini kan nih. Ini yang pertama masuk, sebelum gua. Bagaimana cara kita memainkan ini? Oke. Okay. We'll see. We'll see. Selamat sore, saya mau pesan double cheeseburger yang ala carte satu. Double cheeseburger ala carte. Iya. Dan nugget yang isi 6 satu. Nugget enggak? Enggak perlu. Sausnya sedang sour atau barbecue? Barbecue. Selamat sore. Sorry. Mas, siapa namanya, Mas? Namanya Dilan. Oh, Dilan. Namanya Dila, Dila. Oh. Baik. Oke, sekarang gue yang pesen. Selamat sore, sudah menyelesaikan resminya. Sorry mbak, minta double cheeseburgernya. Paket gak? Gak usah. Berapa? Satu aja sama McNugget. Isi berapa? 4, 6, 9. Yang isi 6 aja. Sausnya apa? Sudah sawat atau barbecue? Barbecue aja. Sudah berapa pesanannya di monitor? Ya. Kembali ibu saja, terima kasih. Aduh, kelihatan gak itu di kamera tuh ya? Muka dia. Ya. Oke. Kok Misha gak maju sih? Nah, ini Misha gimana? Matanya kayak ngelirik terus tadi kayak, ini perasaan yang tadi deh. Loh, kok pesannya sama, tapi mobilnya beda. Iya. Terima kasih ya. Sambalnya udah mbak? Sambalnya udah di dalam. Iya, terima kasih ya.
Enggak, ada banyak yang nanya. Kenalin. Tapi bingung sih. Kayak sama gitu. Sekarang yang ketiga. Apakah kita akan bisa membingungkan mereka lagi? Oke, sekarang ini adalah drive-thru yang ketiga. Kita coba lihat. Pesanannya masih sama. Minta double cheeseburger yang ala carte sama McNugget yang ala carte juga yang sinam. Double cheese-nya apa? Sinamnya juga ala carte. Iya. Ada tambahan lainnya? Sausnya barbecue kalau bisa ya. Sausnya barbecue. Iya. Halo. Mbak, saya kan baru di daerah sini ya. Kalau BSD Junction tuh di mana ya? Kakak putar balik. Nanti pokoknya di tengah-tengah dia ada ini kayak gedungnya kaca semua depan ITS-nya, Kak. ITS-nya putar. Muter balik berarti ya? Iya, muter balik. Oke. Okay. Maaf, Kak. Ya. Oh iya, maaf. Satu jam lagi, satu lagi ke sini ya, Kak. Iya. Jalan, ya. Naik nugget sama? Sama. Oke, sip. Makasih. Kita lihat. Apakah akan berhasil? Apakah dia ngenalin Marcel? Apa dia bakal kaget? Kayak kok ada dua gitu? Thank you. Sorry, ada sedikit reaksinya. Ada apanya, Mbak? Double cheeseburger-nya satu. Ya, ditunggu sebentar ya. Double cheese-nya satu ala carte aja, double cheese burger. Iya. Sama McNugget deh. Nuggetnya mau dipakai? Enggak. Ala carte juga. Ala carte aja. Ala carte juga. Isinya mau atau 9, Kak? 9 atau 6? 6 aja deh, 6. Isinya 6 aja. Iya, 6 aja. Satu sama nugget isinya 1. Iya. Itu aja, Kak? Itu saja. Oke, langsung ke selanjutnya ya. Iya, terima kasih. Double cheese. Hah? Orangnya sama, Kenapa? Sama, orangnya ternyata sama juga. Oh kata iya. Jadi ada barengan gini. Berapa, Mbak? 9, Kak. Iya. Oke. Yang depan apa? Sama. Ya, saya sudah sawar juga. Mbak, saya baru pertama kali daerah sini. BSD Junction di mana sih? Ikutin aja tadi. Si Masnya udah nanyain. Oh, situ ya? Depan ITS. Oh iya. Ke BSD Junction. Iya. Agak jauh ya? Iya. Hahaha. Kita lihat yang ini ya. Hah? Oh iya. Oke, terima kasih ya. Mana Misha ya? Oh itu tuh. Yang ini lebih ngeri nih. Yang ini lebih tahu nih. Tuh. Sekarang drive-thru keempat. Kali ini Marcel akan masuk duluan. Baik.
yang burger? Apa? Adanya apa? Ada Whopper yang pakai sayur, burger, steak house burger. Whopper Junior ada? Whopper Junior aja deh, satu. La 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 la. Burgernya aja. Beneran gak mau pakai minum kentang? Pakai minum kentang gak, Wi? Ngantri lagi. Seperti biasa, waktu di Indonesia tuh harus wajib ngantri. Ngomong apa sih gue, ada lupa nanya yang video edit aja ngantri. Sambil udah ada belum? Udah dua, cukup gak? Udah, cukup. Makasih ya. Makasih ya. Oke, sekarang Marcel di depan. Dia lagi mesen. Nanti gue akan ngomong hal yang sama kayak dia. Ngomongin ini gak terlalu gelap ya. Nah, ini udah. Aku udah liat belakang gue. Kamu liat di belakang gimana? Mbak. Mesen bagi dong. Kebarengan. Hah? Barengan aja. Enggak, barengan dia sendiri. Oh. Dia mesennya apa? Berjenior. Berjenior. Coba berjenior juga deh. Yang large. Bisa ya deh. Berjenior ya. Kaget gak? Kaget gak? Iya. Apa minumnya? Enaknya apa? Terus sukanya soft drink apa teh? Teh. Oh. Mau saya pakai minuman deh? Burgernya. Burgernya aja deh sama kentang. Kalau enggak mineral aja deh. Mineral itu boleh lah. Ya, bisa bedain? Bisa. Itu siapa? Marcel. Salah. Itu sih. Ternyata dia bisa bedain, tapi dia sempat kaget dulu. Dia sempat kayak, loh kok sama? Ya, gue gak bisa bohong sama orang sih. Jadi yang keempat ini gak gagal sih. Berhasil justru, karena dia gak tahu. Dia kaget aja. Tapi dia bisa bedain sih, yang mana Marcel, yang mana Misha. Depan Marcel, mana Misha, sama so, ya. Terima kasih. Kirain di belakang gak bakal ada Nadir. Makasih ya. Sehat terus ya. Ya, di sana. Dah. Yes. Aku juga kalau belum mau kurus mah, ini mah udah sikat banyak semua, Bi. Perut gua udah kemana-mana. Kata dia yang enak kelapa doang. Ya udah. Selain kenapa gue mau? Setengah lusin aja. Lagi kan? Itu aja deh. Itu aja. Nah. Tunggu bentar ya. Iya. Yeah. Berapa? 98.000. 48. Kalau tiba-tiba saya ganti pengen ada kelapanya gimana? Gak apa-apa. Saya cuma nanya doang. Sip. Terima kasih banyak. Stay safe ya. Moga-moga Marcel bisa mingguan mereka. Minta setengah lusin. Setengah lusin. Dua glaze, sisanya campur. Sisanya campur. Iya. Iya. Dia bilang sama ya. Kamu denger? Kelihatan Abi? Kelihatan. 48.000. 48 ya. Ambil aja kembaliannya. Iya, enggak usah. Terima kasih ya, Kak. Makasih ya. Yang lucu mesti balik lagi abis itu pesan lagi. Iya gak sih? Ini mesti muter lagi gak sih, Bi? Enggak ya? Nah, kembar cuma kembar dua. Mana si kampret? Nah.
Oh iya, 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 kita parkir dulu aja ya. Ini terang nih, KFC. Maafin ya. Mas, burger ada ya? Burger ada. Kentangnya ada ya, Pak? Kentang ada. Nggak ada yang curly gitu nggak ada ya? Nggak ada. Burgernya yang original apa? Burger apa? Dua. Yang crispy original. Yang crispy deh. Crispy. Ah. Bayarnya sudah? Hah? Sudah. Sudah. Nah. Belum bayar. Bayar ya? Tapi sudah pesan. Pesanannya apa? Pesanannya ayam dua. Dada semua crispy. Gak apa-apa itu, apa itu apa? Ya udah gak apa-apa, pangkat dada mah. 39.000. Ya, terima kasih ya. Wah, si Misha lucu tuh pasti. Misha lucu tuh. Kalau Misha mainannya bagus-bagus tuh. Rame banget nih tadi di dalam. Oh ya? Kamu lihat gak sih? Enggak. Jadi tadi tuh di dalam rame banget, udah tahu nih. Ini Marcel nih gitu. Enggak tahu deh, enggak tahu Marcel atau Misha, tapi itu lucu sih yang Misha tuh. Halo Mas. Burger ada kan? Burger ada. Ayam. Ayam ada kan? Ayam ada. Mau yang promo kan? Yang pedes, yang enak mana? Yang enak apa? Yang pedes apa yang enggak? Crispy yang enak. Yang promo nggak? Promonya apa? Crispy 9 Crispy 9 namanya? Iya. Saya burger aja deh. Burger aja? Original. Hah? Original aja? Berapa? CGI. Sama... Iya deh, burger aja. Burgernya 2 deh. 2? Ada lagi? Itu aja. 26 juga. Berapa? 26.000. 3 deh, 3. Tiga kan? Kamisha ya, bukan sih? Hah? Kamisha ya, bukan sih? Siapa? Bapak. Kamisha bukan sih? Iya. Iya kan? Kenapa? Kenapa? Pengen foto sih tadi. Hahaha. Tadi takut. Jangan deg-degan dong, presiden kalau deg-degan. Belum? Gak apa jadinya? Kembaliannya ambil aja. Ada bio. Tiket ya? Ini mau diparkir? Enggak, mau langsung cabut. Oke. Ini lo ambil aja. Hah? Lo nampaknya benar. Oh saya pak? Iya lo. Makasih ya pak. Yoi, ngambil di mana? Depan sini? Oh sini aja. Oh sini aja. Berarti nunggu dong? Hah? Nunggu? Iya. Berapa menit? Cepet pak. Cepet, 1 ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 gua ngapain masih ngitung sih? Dibilang 5 menit berarti lama loh. Dan ini bisa nebak nama gua, walaupun nebaknya Michelle ya, bukan Misha juga ya. Karena dia nampaknya benar, duitnya buat dia aja. Masih lama? Enggak, 5 menit lagi sih nunggu di depannya di kolek. 5 menit lama dong? Enggak, cepet. Ya udah, oke. Gue masukin YouTube gak apa-apa ya? YouTube. Oh iya boleh. Oke, baik. Wes. Dua burger ya? Iya, makasih banyak. Makasih. Yuk. Nah sekarang, Desi sama Misha dari mobil yang satu lagi. Ini nih, sekarang gue di mobilnya Misha, jadi kita lihat apa kasih satpam di rumah gue ini tahu bener-bener tahu gue yang mana, Misha yang mana nggak? Kita lihat aja nih. Ya agak susah sih karena topinya sama, bajunya juga sama. Kita lihat aja nih. Mari kita makan semuanya, makan semuanya. Hari ini makan semuanya, semuanya. Ini Marcel yang baru. Marcel gugus. Marcel, nggak ada ya. Jadi ini putar balik ya? Nah ini putar balik sana. Internasional. Gue baru tahu juga. Sekolah sana ya? Calon istri gue tuh. Azik. Ya? Gue masih SMA, busan. Gue langsung mikir kayak ini berarti lurus? Iya lurus.
Jadi sekarang gue lagi berpindah posisi, gue jadi Marcel, Marcel jadi gue. Berarti ini belok kiri ya? Yes. Dan kita akan mencoba membingungkan siapa yang Marcel, karena dia tahu ini mobil, tahu ini mobil pasti isinya Marcel, bukan Misha, yeah, bukan gue. Kamera. Ini jalannya pelan banget, cuman 40 km. Kanan nih. Jalan begini. Ya. Makasih Pak, buat buka ya. Sip. Ya, makasih. Selamat puasa. Gue belum dibuka. Thank you. Bukan Marcel banget sih, tapi itu dia, dia manggilnya bos. Kalau bos aja panggil Marcel tuh bos. Coba. Dia enggak tahu saya semua. Loh, dikasih makanan lagi. Sumpah dia pikir lu Marcel, gua enggak bohong deh. Enggak. Ya bos, ya bos. Siapa? Kapan lagi gue panggil bos di kompleknya Marcel? Yang punya rumah siapa? Jadi panggil bos siapa? Lama. Itu Marcel kok? Oh ketahuan ya? Oh ketahuan bedanya. Eh ini ada buat kalian nih. Buat kalian buka nih. Ntar lu. Ah. Tunggu. Jadi ketahuan bedanya? Ketahuan. Ketahuan yang di depan siapa? Miska. Oh iya 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 iya, ketahuan. Yaudah, thank you ya. Oh kontrol lah, yuk. Apa ke tempat saya dulu deh? Yaudah, sip, kalau gitu beres. Semua sapam gua tahu yang mana Marcel, yang mana Misha. Thank you, sahabatku. Nah, setelah tadi kita coba 4 atau 5 drive-thru ya? 5 5 drive-thru dan satpam rumah juga kita prank tadi. Luar biasa semuanya. Di yang pertama tadi lu baru gue ya. Yang gue yang kedua dia yang mana tuh? Cuma dia nanya, "Itu kok yang tadi depan sama kemas ya, gitu." Yang pertama sih cuma kayak kaget dikit, abis itu langsung ngeh. Iya. Oh, ini si kembar. Tuh, terus yang ada juga yang datang enggak ada reaksi aja, tapi dia tahu lah. Tapi dia ngelirik gini. Ah, dia tahu nih gue lagi kayak lagi dikerjain, tapi dia enggak ada reaksi sama sekali. Cuma karena dia pakai masker jadi tinggal bisa foto. Betul. Terus ada yang waktu apa? Waktu itu yang terakhir dia mau minta foto. Itu kan deg-degan. Foto cuma deg-degan. Ya karena memang enggak pakai masker jadi enggak boleh. Iya, yeah, itu aja. Dan hari ini memang kita syutingnya semua untuk di mobil, kameranya kita mounting ke kaca ya, karena ikutin aturan PSBB, jadi Desi tetap duduk di belakang. Dia hanya memantau dan bertugas sebagai istri. Sedangkan gue sendirian di mobil, gak ada orang. Nanti lu akan lihat video-videonya. Betul, betul, edit, betul. Edit semua aja, edit semua. Ayo, apapun itu, thank you Misha. Sudah mau menemani gue sebagai kembaran gue. Duit mana? Nanti tunggu. Tunggu viewers 1 juta, nanti gue kasih. Nah, buat sahabat-sahabat Q, kalau misalkan yang mau komen atau mau kasih ide buat kita prank siapa atau prank apa, komen aja ya di sini nih. Tuh, ada kayak film-film dulu ya. Teleponnya ada di sini ya. Oke kalau gitu sah, lu boleh pulang. Nggak, gua mau makan dulu. Ya makan dulu sama gua kan. Nggak, gua bawa makanan sendiri. Emang gua gendut, kayak lu gua makanan gua sehat. Ya udahlah, apa kata lu deh pokoknya. Buat nanti lagi ya. Sampai ketemu prank-prank berikutnya. Bye, ciao.